Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini kita sekarang lagi posisi di gudang Tegal di PT Pelampung Pratama. Nah, unit kita kemarin mau sekarang alhamdulillah proses ini langsung bongkar ini karena nggak ada antrian. Dan muatan kita itu barangnya MT, jadi langsung bongkar ya sahabat. Sahabat, ayo simak terus bersama saya Rahman 27 Truk proses bongkar unit kita ya sahabat. Nah, ini kita sekarang lagi proses bongkar. Nah, itu barangnya di belakang ini sudah sahabat. Ini saya pakai kamera depan, nanti kita putar kameranya sahabat. Pakai kamera belakang biar lebih jelas. Nah, muatan kita ini ada Rinso Molto Sunlight. Sahabat, kita pakai kamera belakangnya. Nah, ini sekarang kita pakai kamera belakangnya sahabat. Nah, kita simak bersama proses bongkarnya di gudang Tegal di PT Pelampung Pratama. Nah, ini sahabat proses bongkarnya sahabat. Di sini kulinya banyak sekali sahabat. Bongkarin ya. Nah, yang pegang buku itu kepala gudangnya sahabat. Ini lagi nyatatin. Jadi muatannya diturunin, baru disusun di palet, baru ditarik ke dalam. Jadi dirapin dulu di palet, baru ditarik ke dalam ya sahabat. Ayo kita simak terus ya sahabat. Di sini ada dua gudang. Kalau di sini gudang MT, kalau yang sana gudang GT. Kalau sana itu bongkarnya bisa semingguan ya sahabat. Karena tadi saya tanya-tanya informasi ada 3 unit antrian yang belum dibongkar. Ya, apabila kita muat kemarin yang GT, kemungkinan kita antrian ke 5 ya sahabat. Tapi kita muatnya MT, ya alhamdulillah langsung proses bongkar sahabat. Begitu lebih dekat ya sahabat. Nah, ini motornya, ini Sunlight ini sahabat. Yang kita mau ini Sunlight, ini Sunlight. Itu seri wangi Rinso, banyak item, lumayan banyak itemnya sahabat yang kita mau saat ini. Ini kemungkinan insyaallah habis bongkar ini kita langsung OTW lagi ke Jakarta. Moga aja langsung dapat lagi. Dapat luar kota ya sahabat. Moga aja enggak dapat kota-kota lah. Udah separuh, paling baru mulai tadi dari jam 8 ini udah separuh, termasuk cepat ya sahabat. Ya insyaallah semoga aja sebelum Jumatan udah selesai sahabat. Selagi biar kita bisa kejar Jumatan juga insyaallah ya sahabat. Ini karena berhubung gudangnya lagi kosong, jadi langsung bongkar gitu, info dari kepala gudangnya sahabat. Tapi kalau biasanya kalau gudang lagi penuh juga nggak bisa masuk barang itu, dinepin sahabat unitnya. Ya alhamdulillah ini gudang lagi kosong, ya alhamdulillah bisa langsung bongkar sahabat, jadi bisa langsung Jakarta lagi begitu ya sahabat. Oke sahabat yang baru menonton di channel Rahman 27 Truk, jangan lupa di subscribe, di like, di share dan di komennya sahabat, agar bisa membuat konten-konten yang lebih menarik lagi, yang lebih keren lagi ya sahabat, agar saya tambah semangat membuat kontennya sahabat. Kita sekarang ke samping sini. Kalau di sini parkir motor ya sahabat, keren motor buat karyawan. Nah, itu handuk juga, handuk kita tadi sahabat. Habis mandi jadi diganti di jepur itu aja ya sahabat, biar cepat kering. Nah, sana pintu masuknya sahabat. Kalau yang muatan receh itu dipisahin ya sahabat, nggak digabungin ke palet.
Nah itu tadi ya proses bongkar kita di gudang Tegal di PT Pelampo Pratama Tegal. Oke sahabat, kita lanjut lagi perjalanan ke Jakarta ya sahabat. Oke buat yang baru menonton di channel saya Rahman27 Truk, jangan lupa di subscribe ya, di like, di share dan di komen, agar saya tambah semangat membuat konten-konten terbaru lagi sahabat. Ikuti terus channel saya Rahman27 Truk ya sahabat. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat aspal 3 pedal.